Lebih setahun COVID-19 menjajah. Nampaknya ia masih belum tewas. Jumlah kes positif dari satu angka kini berlegar pada paras empat angka, malah pernah menghampiri lima angka. Kematian kini mencecah empat angka dan peningkatan pesakit di unit rawatan rapi ICU menghadirkan resah kepada rakyat. Namun masih ada yang tidak percaya. Laporan Ridauddin Daud membawa anda masuk ke dalam ICU untuk melihat realitinya. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah sebelum ini menegaskan penggunaan katil ICU di seluruh Malaysia melepasi tahap 104%. Saban hari ribuan kes baru direkodkan, ratusan pesakit dimasukkan ke ICU. Majoritinya memerlukan alat bantuan pernafasan. Sedihnya, masih ada yang alpa, bahkan ada yang mendakwa COVID-19 tidak benar, rekaan kerajaan semata-mata. COVID is real. In fact, situasi telah bertukar daripada dulu sampai hari ini. Situasi sekarang sangat serius. Maknanya, kes-kes yang datang ke hospital semua memerlukan bantuan alat pernafasan. Dan kes-kes ini sangat tenat. Kenyataan tegas itu dibuat pengarah Hospital Sungai Buloh, Dr. Kudip Kor, sosok yang paling sesuai untuk membicarakan kebenaran serangan COVID-19. Sejak hari pertama virus ini menyerang negara, petugas kesihatan di Hospital Sungai Buloh adalah yang terawal berperang dengannya. Melepasi separuh tahun 2021, kenyataannya makin perit. Semua kes yang datang ke Hospital Sungai Buloh adalah kategori 4. Dia semua pesakit ni memerlukan alat pernafasan bantuan. So ada yang datang tu terus kena masuk ke ICU. So kes kita sekarang di Hospital Sungai Buloh, kalau katakan kita ada Hospital Sungai Buloh sekarang penuh, dalam kes yang penuh ni kebanyakan pesakit yang ada dengan kita memerlukan katil ICU. Data selama 2 minggu bermula 29 Mei hingga 11 Jun 2021 menunjukkan setiap hari lebih 800 pesakit dimasukkan ke ICU. Jumlah pesakit yang memerlukan alat bantuan pernafasan pula melebihi 400 orang, dengan jumlah tertinggi direkodkan pada 10 Jun sebanyak 462 pesakit. Situasi di Hospital Sungai Buloh sama seperti hospital lain berdepan soal kekurangan katil. Posisi ni originally memang cardiac punya intensive care. Tapi disukarkan jadi ICU untuk keperluan untuk COVID pesakit. Disebabkan ICU dah penuh? Ya, ICU penuh. Kita ada 6 ICU dekat Sungai Buloh. Salah satu sisi ni dijadikan ICU COVID juga. Saat melangkah masuk, mata terus tertancap kepada sekujur tubuh di atas katil. Lelaki mungkin 50 atau 60 tahun usianya. Pada usia ini sepatutnya mereka berehat di rumah, bermain dengan cucu, namun kini bertarung nyawa di katil hospital. 5 bilik yang lain keadaannya sama. Sayu dan sebab menerjah benak, memikirkan andai di katil itu insan yang kita sayangi. Kita boleh lagi kalau pesakit stage 3, stage 4, dia akan kembali pulih segera kan? Sekarang belum tentu lah. Melihat satu demi satu wajah pesakit, meskipun tiada sebarang reaksi, namun kesengsaraan mereka seolah-olah sampai di jiwa. Saya berada di CCU yang dulunya digunakan untuk merawat pesakit jantung. Namun disebabkan pertambahan pesakit COVID-19 dan juga kepadatan di ICU, unit ini diubah suai kepada ICU untuk memberi rawatan kepada pesakit COVID-19. Selesai di CCU, kru Astro AWANI turun ke Jabatan Kecemasan Hospital Sungai Buloh. Sama juga keadaannya, dipenuhi lelaki wanita yang sudah berusia, memakai alat bantuan pernafasan sepanjang masa.
Doktor dan jururawat tidak duduk diam, merawat pesakit yang ada dan bersedia menerima pesakit baru. Penat, hanya mereka yang mengetahuinya. Itulah situasi kita di sini sekarang. Kalau siapa-siapa hospital lain yang minta nak masukkan hospital, pesakit ke ICU pun, kita tidak dapat membantu pada masa ini. Sebab setiap masa ada dalam 30 hingga 40 pesakit yang berada di Jabatan Kecemasan yang masih belum dapat katil lagi untuk naik ke atas, maknanya di ward, naik ke ward. Ya. 94 katil ICU di Hospital Sungai Buloh tidak mencukupi. Situasi sama sedang melanda hospital di seluruh negara. Peringatan sudah diberi. Namun jika ada yang terus leka, semua akan terkena tempiasnya. Ikuti siri kedua bingkisan ini yang memaparkan lebih banyak realiti sebenar dari dalam ICU esok. Laporan Ridauddin Daud dan juru kamera Riza Rahim, Astro AWANI.